diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekarang kami akan memulai pelajaran sekolah sahabat kami, kiranya kau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Karena hanya dalam nama putramu, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran sekolah sahabat, hari Rabu 30 Oktober 2024. Judulnya, Pernyataan Yesus. Bacalah Yohanes 4 ayat 16-24, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang kepadamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Katanya kepada perempuan itu, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barangsiapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Apakah yang Yesus lakukan untuk menunjukkan kepada wanita ini bahwa Dia mengetahui rahasia terdalamnya dan bagaimanakah wanita itu menanggapinya? Cahaya itu terlalu menyilaukan untuk dilihat secara langsung. Meskipun mengakui Yesus sebagai seorang nabi, wanita itu mencoba untuk menghindar. Dia bertanya kepada Yesus tentang pertentangan agama antara orang Yahudi dan orang Samaria. Sehubungan dengan tempat yang tepat untuk beribadah, sebagai tanggapan, Yesus menunjukkan bahwa orang Samaria tidak tahu apa yang mereka sembah. Penyembahan mereka merupakan perpaduan antara Yahudaisme dan kekafiran. Orang-orang Yahudi menyembah Allah yang menyatakan dirinya. Pengakuan penting lainnya bagi seorang Samaria. Penyembahan kepada Allah yang benar tidak terikat pada tempat. Oleh karena itu, diskusi tentang tempat untuk beribadah tidak berhubungan dengan pembicaraan ini. Karena Allah itu roh dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perempuan itu menerima kebenaran yang sederhana yang disampaikan oleh Yesus dan siap untuk mendengarkan lebih dari itu. Bacalah Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Bagaimanakah Yesus menyatakan kepada wanita ini identitasnya? Dalam keempat Injil, ini adalah salah satunya bagian sebelum Yesus ditangkap, di mana Yesus dengan jelas menyatakan kepada seseorang bahwa Dia adalah Mesias. Dan Dia melakukannya bukan kepada orang banyak atau tokoh penting, tetapi kepada seseorang wanita Samaria yang tidak disebutkan namanya, sendirian di sumur Yakub. Dia tertarik pada setiap jiwa yang kesepian, yang sendirian dan merasa terpisah. Dan kepada wanita ini yang bukan hanya berasal dari budaya berbeda, tetapi juga tidak memiliki karakter moral yang tinggi, Yesus secara terbuka menyatakan siapa Dia. Dan setelah menyatakan kepada wanita ini pengetahuannya
tentang rahasia-rahasia tergelapnya, Yesus juga memberikan alasan yang kuat kepada wanita ini untuk percaya kepadanya. Apakah yang seharusnya disampaikan oleh kisah ini kepada kita tentang mengapa Injil perlu menghancurkan batasan-batasan yang kita ciptakan antara satu sama lain? Tuhan memberkati. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, sekarang kami telah selesai belajar firman-Mu, kiranya apa yang telah kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mempunyai banyak pergumulan atau mereka sedang sakit, Kau sembuhkanlah mereka dan selesaikanlah pergumulan-pergumulan mereka. Karena hanya di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.